Ha, kakak saya cakap, ini kan surat laku beli. Ini kan surat laki kau beli. Kalau kau nak faraid, faraid lah laki kau punya. Kenapa pula dengan rumah-rumah aku kau nak? No, kata dia. Faraid. Nama suami aku Faraid. Akak belum cukup kenal siapa dia, kak. Duduk depan kamera. Akak belum cukup kenal dia. Saya bukan nak memburukkan orang. Tapi, tadi tengok. Dia letak dekat TikTok dia. Letak fail mahkamah. Nama saya, nama kakak saya semua ada. Jadi orang pun komen. Tergamaknya Ali. Tadi orang dah komen saya, kak. Jadi sekarang kes mahkamah lah. Sebab kakak saya pertahan lah. Kita punya tanah, kita punya rumah, kita beli. Kita beli pula. Engkau belum kahwin lagi dengan abam. Kau baru masuk dalam keluarga kita. Kita pun tak tahu bila abam meninggal. Kita tengah dalam proses nak pecahkan geran tu supaya dapat dua beradik. Abam meninggal. Jadi sekarang bini nak semua. Cuba akak duduk tempat saya, bang. Siapa suruh mula dulu? Okey, Kak Lina naik kotak. Kita bincang. Sebab akak ni lebih kepala lebih pandai. Amai naik kotak. Kak Lina beauty glow, sebelum aku cari engkau depan pejabat engkau ke, depan alamat rumah engkau aku boleh cari. Better kau naik. Tu je, janganlah berlakon. Janganlah buat-buat sedih tak aniaya. Janganlah buat-buat seperti engkau ditindas. Orang kalau hidup susah tak pakai velfire. Ramai yang mengira setelah selesai urusan pembayaran saman Ali kepada kakak iparnya Hidayah, tiada permasalahan yang akan timbul. Ternyata, tidak sampai sebulan selesai isu pembayaran saman itu, Ali dan adik-beradiknya sekali lagi dilanda perselisihan faham bersama kakak iparnya. Mari kita dengarkan lanjutan live penerangan bagi pihak Ali mengenai isu ini. Ha, kakak saya cakap, ini kan surat laku beli. Ini kan surat laki kau beli. Kalau kau nak faraid, faraid lah laki kau punya. Kenapa pula dengan rumah-rumah aku kau nak? No, kata dia. Faraid. Nama suami aku Faraid. Akak belum cukup kenal siapa dia, kak. Duduk depan kamera. Akak belum cukup kenal dia. Saya bukan nak memburukkan orang. Tapi, tadi tengok. Dia letak dekat TikTok dia. Letak fail mahkamah. Nama saya, nama kakak saya semua ada. Jadi orang pun komen. Tergamaknya Ali. Tadi orang dah komen saya, kak. Dekat feed. Ha. Lah, ingatkan habis dah. Saya ingat dah habis dah, kak. Tapi saya jamin satu hari ni akan meletup. Dah tadi meletup. Saya pun baru balik pasar ni. Buka-buka telefon. Eh, apa salah orang maki aku ni? Tak habis-habis lagi kau ni, Li. Tamak pula. Kenapa orang cakap aku tamak lagi ni? Hutang dah bayar ni. Dah, dia keluarkan. Gambar mahkamah. Jadi masyarakat Malaysia tak tahu. Orang kita ni macam akak dengan abang tak tahu. Jadi, ya Allah, Ali, tak habis lagi. Nampak tak, kak, berlakon ni, kak? Nampak tak berlakon ni? Ha, nampak tak berlakon ni? Kak, ni lilahi, kak, eh. Dua minggu lepas, saya pergi bayar saman. Depan rumah saya pergi hantar. Orang komen, mantai saya macam-macam, kak. Oi, bodoh, tak ada otak. Ha, bawa duit banyak-banyak, orang tu takkan terima lah. Kenapa tak pakai lawyer je? Kenapa tak dibankkan? Yelah, saya bodoh, kak, oi. Jadi saya pun tak apalah tak terima. Masa hari kejadian, saya dah cakap dengan lawyer di dalam live. Saya cakap, bagi location, hari ni aku pergi hantar duit dekat pejabat kau, lebih selamat. Tak nak. Besok, kata dia. Lawyer dia cakap, esok. Saya pun tunggulah. Balik dah balik ni, tunggulah besok. Mana tak ada mesej masuk. Kita nak meniaga ni, kakak. Kan, mana nak dihantarkan duit ni. Kita tak ada apa-apa detail ni. Macam mana nak buat ni? Tahu-tahu buat PC lawyer sebelah, dia sebelah. Di pejabat lawyer dia. Kenapa tak bagi tahu kita yang kau pergi pejabat lawyer? Bolehlah aku datang sekali bayar. Tak. Jadi saya pun cakap tak apalah. Tak ada keluar statement apa-apa. Saya diam je. Media tanya, Lee, macam mana dah bayar ke belum? Saya cakap no comment, saya cakap. Ah, dah keluar pula dekat M-Star. Saya bagi masa satu minggu untuk bayar hutang. Dah bagi satu minggu pula. Hari tu aku datang depan rumah. Kau tak nak. Besok aku dapat bagi location lawyer kau. Lawyer kau pun tak bagi. Tahu-tahu kau buat press conference. Lepas tu hari Jumaat, surat lawyer dia sampai pada surat lawyer saya. Dia kata, tolong masukkan duit dekat dalam akaun lawyer. Jangan masuk akaun personal. Hari Jumaat. Saya tengah meniaga. Jadi saya cakap dengan orang rumah saya, tak apalah. Hari Sabtu besok, kita pergilah bayar kejap. Dapat dong kata kat KL. Ali juga menerangkan mengenai kaedah pembayaran wang saman terhadap Hidayah.
Ali telah membuat video pembayaran saman sebanyak RM75,000 itu menggunakan kaedah CDM dan video itu juga telah mendapat kecaman kerana ramai yang mempersoal tindakan Ali menggunakan kaedah CDM. Sedangkan lebih mudah jika beliau terus membuat transaksi di kaunter bank. ICC Maybank buka 24 jam. Buka seminggu. Buka seminggu kak, katanya bang. Sebab mungkin ada yang luar daripada Kuala Lumpur. Di KLCC, Maybank dia buka Isnin sampai Ahad. Bukan sampai Jumaat. Jadi saya pergilah Maybank KLCC. Bawalah duit RM75,000 tu. Pergi dekat kaunter, saya cakap saya nak bank in duit, nak masuk duit. Kenapa tak pakai CDM? Saya cakap tak boleh, amount saya banyak. Berapa boleh saya tahu tak Encik Ali? Saya cakap RM75,000. Allah mak, dia cakap, kita bank kat sini tak terima RM75,000 hari Sabtu Ahad. Alamak. Makkah. Untuk hari Sabtu, kita hanya terima RM25,000 sahaja, maksimum. Isnin sampai Khamis, Isnin sampai Jumaat, boleh. Isnin sampai Jumaat, boleh. Amount tinggi. Tapi untuk hari Sabtu Ahad, RM25,000 sahaja, maksimum. Jadi saya cakap, macam mana saya nak buat ni tuan? Takkan saya nak bayar RM25,000, lepas tu macam mana ke? Takpelah Encik Ali, kalau macam tu pakai CDM. Kita escort. Maknanya ada pegawai bank, security daripada bank, escort untuk kita gunakan CDM dalam KLCC. Jadi saya pun tak apalah bank ini. Kita pakai 3 mesin. Lepas tu keluarlah pula. Saya terpaksalah kak keluar receipt banyak-banyak. 3 mesin kita pakai bank ini sebab ada security Maybank KLCC yang jaga kat belakang. Dah settle dah. Dah hari ni keluar video pula. Kata kakak saya pula menyaman. Adik saya pula menyaman. Saya pula menyaman. Lah. Bukanlah. Ikan paus. Ikan paus apa bang? Jadi sekarang saya pun tak faham lah kak. Oi apa lagi ni kak? Oi. Pawi bagi paus. Serius lah Pawi. Ya Allah, terima kasih Pawi kak. Terima kasih moga muaski. Tadi saya tak tahu kak tu, jadi saya tanya pendapat abang dan kakak. Kalau saya salah, saya minta maaf. Saya nak meniaga balik pasar tadi kejap ni ha, 12 lebih ke 1 ni balik pasar. Geran nama siapa? Ya, geran nama arwah abang saya. Betul. Ada yang tanya, Lia apa khabar, sihat? Itulah ha. Rizki Amal Mimpah jangan risau. Saya okey. Cuma sekarang kakak, saya tinggal 3 beradik je dekat dunia ni kakak. Oi, sedara mara memang ada. Tapi 3 beradik. Kakak saya, saya, adik saya. Kan? Sekarang aku, kau dah buat begitu. Kau buruk-burukkan aku. Dah sekarang kakak aku punya pula kau nak ambil. Siapa yang tamak siapa ni kakak? Siapa yang tamak siapa ni bang? Mak sehat ke? Macam mana mak saya sehat? Mak saya dah meninggal kak Una. Mak saya dah 2 tahun lebih meninggal kat Una. Macam mana pula mak sehat? Sehat rasanya dikubur. Maaf tak tahu. Mak saya dah meninggal 2 tahun lebih. Susah kak saya nak cakap benda ni kakak. Jadi saya tak tahu. Tadi saya senyap je kak. Hari ni tadi keluar video di TikTok Balu. Tunjuklah ya Allah, dugaan lagi. Kononnya dia disaman teruk macam tu lah, dianiaya lah. Geran nama siapa? Geran nama arwah abang saya. Kakak abang mungkin baru masuk kot dalam live saya. Saya dah terangkan dah tadi dah. Sabar itulah. Aku tak tahu. Kakak Nora. Ya Allah, Kakak Nora. Terima kasih Kak Nora. Moga muat rezeki kakak ya. Pawi tadi ya. Siapa tadi? Terima kasih banyak bang. Berapa ibu dia minta li? Bukan. Dia nak faraid kakak saya punya tanah dengan rumah sekali. Kakak saya punya tanah dengan rumah nak difaraidkan sekali. Jadi sekarang kes mahkamah lah. Sebab kakak saya pertahan lah. Kita punya tanah, kita punya rumah, kita beli. Kita beli pula. Engkau belum kahwin lagi dengan abam. Kau baru masuk dalam keluarga kita. Kita pun tak tahu bila abam meninggal. Kita tengah dalam proses nak pecahkan geran tu supaya dapat 2 beradik. Abam meninggal. Jadi sekarang bini nak semua. Cuba akak duduk tempat saya bang. Cuba kakak duduk tempat saya bang. Duduk tempat saya. Apa abang kata? Patutnya tak. Kak, arwah abang punya pintu rumah tu, buka pintu dapur je, pintu kakak saya. Tapi tadi dia keluar kat TikTok dia yang menunjukkan saya jahat. Saya dah cakap kak, dalam dia tak nak sign. Saya cakap lepas ni jangan keluarkan mana-mana media sosial yang boleh memburuk-burukkan aku, aib keluarga aku di mana-mana media sosial. Dah keluar tadi Kak Nora. Terima kasih Kak Nora. Ya Allah, terima kasih Kak Nora. Moga muat rezeki Kak Nora ya. Tak bolehlah macam tu kak. Betul bang, tak bolehlah macam tu bang.
Kan, kalau ada pejabat agama, kalau ada Jabatan Agama Islam dekat Malaysia ni yang boleh bantu saya, orang alim ulama yang boleh bantu saya bab bahagian macam ni, tolonglah tampil. Terima kasih Kak Ima, Atira, terima kasih. Azlin, terima kasih. Saya dah bankinkan duit dah kak. Kakak, saya jujur bagi tahu ni kakak ya. Saya hutang RM75,486.48. Kak, awal-awal kes mahkamah dulu, dia dah kalah dengan saya RM3,000 dah. Dia maknanya dia berhutang dengan saya RM3,000. Tapi dia tak cakap pun yang dia hutang RM3,000. Yang dia nampak saya berhutang pada dia. Ha, jadi saya tolakkan RM3,000 yang dia hutang saya. Balance dah RM72,486.48. Pakai CDM, tak boleh masuk kat oi, sen tu. Saya genapkan je cakap, saya kira halal je lah saya cakap. RM490 saya masuk. Kat pejabat tanah proses tu ada lagi ke? Dah, tu sebab naik mahkamah. Dah, tu sebab naik mahkamah tadi. Tapi dia tak datang. Dia tak datang. Kakak saya balik tengah hari tadi, dia kata dia tak datang. Lawyer dia je. Saya cakap kenapa tak datang, kan hari ni bicara. Saya memang tak pergilah sebab memang tak ada nama saya kat situ untuk urusan mahkamah. Dia kata tak tahu, lawyer dia cakap dia pergi bercuti kat Penang. Oh, kan hari ni bicara, dah dipanggil lama. Kak Nora, terima kasih Kak Nora. Wi, terima kasih. Ya Allah, moga muala sikit eh. Jadi sekarang tadi dia upload pada TikTok dia, nak burukkan saya lagi. Nak burukkan saya adik-beradik yang tinggal ni. Kononnya kita menyaman-nyaman dia lah, dia ada yang lah apa semualah. Ha. Jadi saya ni tak tahulah bang macam mana bang nak buat. Tak datang, tak datang. Dia tak datang. Lepas tu tadi upload dekat TikTok yang kononnya dia disama. Pagi tadi bang bicara dia tak datang. Sebelum ni kita tak, ya kakak, saya tak mau cerita kakak. Tu sebab awal-awal dulu kakak saya cakap, tak apalah bang, saya cerita mana yang boleh je lah bang. Yang tak boleh saya tak boleh cerita bang. Ha, ni sekarang dia sendiri bongkar. Dia sendiri buat. Ha. Ya kak, bukan kakak yang letih kak. Saya lagi letih kak. Saya dah jual barang-barang saya kak. Oi, ada orang tanya saya. Nick King, Puan Yana, terima kasih. Ada orang tanya saya, Lin, kau jual barang-barang tu konten je, Lin. Astaghfirullahalazim. Bukan, saya bukan buat konten tu. Memang saya jual betul-betul. Oh ya ke, sebab sekarang ni zaman-zaman konten. Takut kau jual-jual barang tu, tu semua konten. Allah Rabbi. Bukan konten tu bang, memang saya jual betul tu. Ha. Ni saya tengah meniaga elok, dah pergi bayar saman dah minggu lepas. Dah tadi dia upload lagi dekat TikTok, nak burukkan saya dengan keluarga saya lagi. Tengok. Anak kakak saya dah kahwin 22 tahun lah. Anak 3 orang. Sekarang kau nak faraid rumah dengan kakak aku punya tanah pula. Siapa yang tamak ni kak? Ya Allah ya Tuhan. Kalau kau cakap habis-habis pada media, okeylah. Ini tak. Kau upload tadi, letak gambar je. Kononnya supaya netizen bertanya-tanya. Ya Allah, Hidayah kena saman lagi ke? Ya Allah, ada nama Ali. Ya Allah, adik-beradik dia ni tak habis-habis lagi nak menyamai Hidayah. Sabarlah Hidayah. Ya Allah, Allah bersamamu. Mengucap panjang saya bang. Mengucap panjang saya kakak. Mengucap panjang saya bang malam ni bang. Saya baru balik pasar. Tengok komen masuk dekat saya. Tak habis-habis kau ni tamak. Kenapa orang maki saya ni? Ya Allah, apa benda lagi ni? Saya cakap. Ya Allah ya Tuhan. Dah dikeluar pula video macam ni. Tak boleh dengar sebelah pihak. Boleh bang. Abang pergi tanya. Betul. Ha. Betul abang cakap tak boleh dengar sebelah pihak. Betul abang cakap. Abang pergi tanya dia. Ha. Abang pergi tanya. Abang ni tu sebab saya cakap. Tadi dia upload, saya kena maki. Jadi netizen pun tak boleh dengar sebelah pihak. Kononnya saya menyamanlah itulah inilah. Itu saya buat live sekarang ni. Tanah atas nama siapa? Nama arwah abang saya. Arwah abang saya beli separuh. Kakak saya beli separuh. Di pejabat tanah tak boleh letak dua nama. Sebab geran tu tak boleh pecah. Ada geran boleh pecah. Ada geran tak boleh pecah. Sebab yang ni tanah pertanian. Bila tanah pertanian, geran tak boleh dipecah. Sebab abang saya beli separuh, kakak saya beli separuh. Jadi sebelum dia kahwin, dia belum kahwin. Tanah nama abang Wajib Faraid. Ya Allah, betul. Abang Fazlin, Abang Fazlin, Abang Fazlin macam kerja pejabat tanah lah bang.
Abang cakap tu memang betul. Tapi abang dengar apa saya cakap. Abang cakap tu memang betul. Nama kepala bapak siapa pun kalau letak, memang ni faraid. Cuma dia belum kahwin. Kita tengah dalam proses untuk pecahkan dua nama tu. Maknanya surat-menyurat penting yang mengatakan kakak saya punya separuh, abang punya separuh. Bang Arash, terima kasih banyak. Nak tengah nak proses untuk abang punya separuh, kakak saya punya separuh. Sebab kita tak nak di belakang hari jadi masalah. Kalau kata apa-apa jadi. Dan kita tak tahu pun bila abang meninggal. Bila tiba-tiba abang meninggal mengejut, kita ingat benda tu takkan jadi dakwa-dakwi. Sebab Bidayah pun tahu rumah kakak saya di belakang tu. Dan dia pun hari-hari datang rumah kakak saya di belakang tu. Jadi sekarang dia nak tuntut dengan kakak saya punya tanah dengan rumah tu di faraid. Faham tak abang? Memanglah abang cakap nama. Tapi kat sini mana hati budi kau? Siapa yang tamak kau tahu tu rumah kakak kita? Kau nak pergi faraid rumah dengan kakak? Kakak aku dengan anak aku, anak buah aku semua nak duduk mana? Nak duduk mana kalau kau dah ambil semua? Ha, memang abang cakap tadi nama tu betul. Abang letak nama bin siapa pun pejabat tanah. Pejabat tanah kata ikut nama memang betul. Tapi kalau hati budi bicara dengan kau, kau tahu kakak punya di belakang. Kau buka pintu hari-hari jemur baju pun kau nampak kakak kau di belakang, kakak ipar kau. Dan sekarang kau tuntut. Kau tuntut faraid tau. Lagi satu, kalau kata kita tak buat perbincangan, tak apa, kita dah buat perbincangan. Kakak saya dah jumpa dia di pejabat tanah. Dah jumpa dia di pejabat tanah. Kakak saya cakap, kau tahu rumah aku di situ. No, kita ikut nama. Nama suami saya kan, faraid. Cara dia jawab di pejabat tanah begitu. Dan hari ini, malam ini, dia upload pula video. Kononnya, saya adik-beradik menyaman dia pula lagi. Jadi netizen tak tahu apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan, hidayah disaman lagi. Apa benda lagi kau nak, Li? Kau ni memang dasar tamak lah, Li. Betul ke, bang? Tetap faraid. Ya, Kak Ina, tak kena kat engkau? Betul, Kak Ina, kau cakap tetap faraid. Tak kena kat engkau? Tak kena kat engkau, kau boleh cakap lah, Kak, oi. Tak kena kat engkau. Cuba kau kena kat engkau. Besok laki kau mati. Laki kau mati. Adik laki kau ambil dengan kau, kau punya rumah. Buang kau merempat tepi jalan. Tak kena kat engkau, kau boleh sembang lah. Memanglah kau cakap tetap faraid, betul. Memanglah, Kak Ina bela di tanah. Ambil kita tekan kotak naik. Saya senang je, Kak. Akak kalau macam bedal saya tekan akak naik. Mari sini akak naik. Mari akak bincang. Tanah akak berapa ekar dengan saya? Mari sini kita bincang. Ramai, 10,000 orang nak tengok akak ni. Mari. Dokumen jual beli semua ada. Ada jual beli. Owner tanah pun dah tulis surat semua dah. Naiklah Kak Inabella. Besok aku ni bukan nak doa laki kau meninggal. Tapi sahih kalau laki kau akan meninggal. Cuma tak tahu bila. Besok kalau adik laki kau tuntut rumah kau, baru kau merempat tepi jalan, baru kau ada akal. Kenapa tak nak naik? Inilah orang kata netizen yang tak tahu apa-apa main bedal orang. Eh, mana boleh macam tu? Tu nama tu kena faraid lah. Dia macam ni lah Kak Ina tadi tu. Tu sebab Kak Ina minta maaf cakap Kak Ina tu sebab kau tak ada tanah. Tu sebab hidup kau tak ada tanah, merempat tepi jalan. Pasal kau kerja nak membedal orang, tak tahu apa-apa, bedal je. Baru masuk live orang, baru seminit dah bedal. Tak tahu apa-apa, saya dah setengah jam dah live. Sabar lah itulah. Saya dah tekan kotak naik, bagi tahu bincang kat pejabat tanah mana nak. Ceritalah, dah cerita bang, dah 4 kali ulang dah. Saya dah explain tadi, betul, saya dah explain. Cuma saya minta pendapat kakak bang ya. Apa perlu kita buat? Saya diam je bang, saya tak mau cerita apa-apa lagi dah. Sebab saya nak menyaga kat, oi, tengah orang order sambal, tengah elok. Semalam order, kemarin order. Tadi saya balik pasar, saya beli 30 guni bawang. Cili besar tu dalam 20 kotak saya beli untuk menyaga besok. Balik buka-buka TikTok. Ya Allah, apa benda orang maki amun aku lagi ni. Dah tengok balu, keluar pula story. Gambar fail mahkamah depan, nama saya ada, nama kakak ada, semua ada. Lepas tu caption, dugaan datang lagi. Ya Allah, kuatkanlah semangatku ini. Ceritalah habis-habis Puan Hidayah binti Muhammad Ali.
Cerita habis-habis yang kau tuntut kakak aku punya tanah ni. Kau tuntut kakak aku punya tanah. Mana dia dapat fail tu? Pagi tadi bicara di mahkamah. Kakak saya pergi, kakak saya telefon tengah hari tadi, dia kata Balu tak datang. Balu tak datang. Sebab lawan mahkamah tu bukan apa, pasal benda tu dah dibincang tepi, tak boleh settle. Dia kata dia nak semua. Dia nak semua. Balu ni kata nak semua. Dah jumpa kat pejabat tanah dah kak 3 bulan lepas. Sekarang siapa tamak siapa bang? Betul lah bang cakap, duit tak pergi mana-mana bang. Saya kalah mahkamah, saya jual semua barang saya. Ambil lah duit tu. Ambil lah, kalau itu menyebabkan jalan kau kaya, kau tenang dunia ni, ambil. Dah sekarang tanah kakak aku pula kau nak bedal. Oh, adikai. Problem kak. Lepas tu pula, kalau kau settle dengan kita-kita je, okey. Kau main masyarakat supaya nampak kau lah paling teraniaya. Kau main masyarakat. Kalau kau kata kau tak main masyarakat, kau tak naik video tadi. Tadi kau tak video naik. Tadi dia video naik. Letak gambar surat mahkamah. Ya Allah, dugaan datang lagi. Nama saya, adik-beradik, semua saman. Dah bincang tepi-tepi, tak boleh. Maknanya pergi settle mahkamah lah. Pagi tadi bicara, kenapa kau tak datang? Kau pergi bercuti di Penang, lawyer kau cakap. Yelah, aku dah bayar duit RM72,000. Kau nak bercuti, lantak engkau lah. Tapi mahkamah pagi tadi datang lah. Lepas tu malam, kau upload story supaya aku, adik-beradik aku, orang muhid pandang hina lagi. Faham tak kak maksud saya kak? Bahaya bang simpan harta ni banyak-banyak dekat dunia. Tapi arwah abang saya tak adalah simpan harta banyak mana pun. Tapi bila jadi begini tu kak, hati saya kak, ya Allah ya Tuhan, apa lagi kau nak ni? Aku dah jual barang aku semua dah. Sebelum ni aku bayar ansuran, kau tak nak. Aku dah bagi pula lawyer kau pula sita rumah mak aku ni. Rumah ini yang kau sita. Lawyer kau cakap bayar. Dah aku bagi duit dengan harta benda aku, tak nak juga. Nak cash. Dah cash dah aku hantar depan rumah. Oh sorry, bincang dengan lawyer. Dah bincang dengan lawyer pula. Tak apalah aku ikut. Tak nak eh. Semua melalui lawyer. Lawyer pula cakap bein. Bein dah ikut dah. Dah sekarang kakak aku punya tanah pula kau nak ambil. Mana boleh tahan bang? Mana boleh tahan kak? Weh, cuba abang kakak duduk tempat saya ni. Siapa suruh mula dulu? Okey, Kak Lina naik kotak. Kita bincang. Meh, kita naik. Sebab akak ni lebih kepala pantat, lebih pandai. Amai naik kotak. Siapa mula dulu? Amai naik. Meh, kita bincang. Meh. Kak Lina beauty glow, sebelum aku cari engkau depan pejabat engkau ke, depan alamat rumah engkau aku boleh cari, better kau naik. Mari sini naik. Kau tak payah jadi terpaling kat dalam live aku ni. Mari naik. Ke aku nak datang depan rumah engkau, senang. Naiklah. Ha, naik. Ni ramai nak tengok engkau ni kak. Kau ingat kau cantik sangat dengan kau punya muka konon macam tu, menyebuk aluang rumah tangga orang. Mari naik. Siapa suruh mula dulu? Berapa persen kau dapat kak weh? Mari naik kau tak? Kenapa kau tak nak naik? Tak nak pula kau naik. Ha, dah menggeletik kau dekat. Kau besok kat aku boleh cari kau kat tahu. Lina Beauty Glow ni aku boleh cari kau tahu kalau aku nak. Boleh aku dapat alamat kau tahu, nombor telefon. Kau jangan bagi alasan. Ha, tak nak naik. Cakap pandai je, siapa mula dulu? Siapa yang mula dulu? Siapa yang mula dulu? Engkau tu Kak Lina weh, netizen yang duduk dalam hutan tiba-tiba keluar, eh Ali dah main mahkamah. Ya Allah, jahatnya pantai. Kau keluar kat mana hutan kak weh? Kalau rasa rumah tu semak-semak hutan, tebas dulu bang kakak weh. Tebas dulu kakak, tebas. Biar nampak sikit ruang udara kat luar ni. Bila duduk dalam lama sangat, bila keluar mulalah. Macam tu jangan layan ni. Pasal dia cakap siapa mula, itu yang saya geram tu kak. Bila tekan kotak tak nak, pergi geletik kau kat rumah. Ha, kalau ada suami pergi tidur malam Jumaat ni, Kak Lina Beauty Glow, kalau ada suami malam Jumaat pergi tidur, cakaplah bang ya besok. Tu lah cuma saya live malam ni bang, sebab saya tak nak besok. Besok benda tu meletup bang, sebab yang upload dia bukan saya, yang upload Balu. Ha, sebab saya risau. Itulah Allah tunjuk malam ni. Saya balik pasal ingat nak tidur dah tadi, pegang telefon sekejap.
Tengok TikTok sekejap aku ada orang komen apa-apa kan. Eh Allah, apa salah orang maki aku? Kalau besok saya tengah berniaga, tiba-tiba ada orang, kau ni tak habis-habis lagi Li. Hah, saya tak tahu apa-apa ni. Aduh, Kak Lina, Kak Lina, Kak Lina beauty glow. Engkau kalau aku jumpa depan-depan kak eh, aku bagi kau ludah pendek je kak untuk kau. Macam tu aku bagi kau kak. Entah betul ke dia tak cakap ni, Amari? Boleh bang? Saya suka orang macam abang. Ha. Dia sebab ni yang perempuan yang ramai. Amai, Ali Idrus ya. Mana kau Syed Ali Idrus? Amai, aku Syed Al Jufri. Mai, kenapa kau tutup tak nak bagi aku tekan kotak kau? Kenapa? Kenapa kau tak mau tekan bagi aku? Kau tutup kau punya invite. Kau kenapa kau tutup? Ha. Ha. Dia tutup, dia tutup. Tak bagi saya invite. Ha. Nama dah sedap Ali Idrus dah elok dah bang. Ya? Jangan mandai-mandai. Tak betul dia cakap. Saya bukan hang punya orang bang. Bukan. Saya bukan ngisap-ngisap punya orang. Bukan. Ya bang ya? Ha. Ha. Ya, jangan tutup. Kalau nak naik kotak, jangan tutup. Ha. Aduh. Itulah bang ya. Saya harap benda ni tak nak panjang-panjang bang. Cuma berhenti-berhentilah kakak. Ya Allah. Hai. Asyik nak memburukkan saya dengan keluarga je. Tak habis-habis. Ha. Pergi tengok TikTok Balu, ada dia keluar TikTok tadi. Saya pun terperanjat. Saya risau besok saya meniaga, orang maki-maki Amun. Ha. Dia pandai. Bila dah jadi macam ni, bila media tanya, oh no comment, no comment. Dia tengok saya dah meletup, dia pun no comment, no comment. Dia pandai. Ha. Kau tak cukup kenal siapa dia. Bukan aku nak burukkan, tapi itu kenyataan. Kau belum cukup kenal siapa dia. Dah tengok dah TikTok dia kan? Tengok kan? Ha. Ada tengok kan? Ah, Kak Ina dah tengok kan? Ah. Saya tak ada keluar story berkenaan benda-benda ni. Tak ada. Kenapa engkau perlu upload? Kenapa engkau perlu upload? Sedangkan masa saya bayar hutang depan rumah, saya dah tulis surat. Selepas ini tiada lagi dakwa-dakwi, hutang sudah dibayar. Jangan lagi keluarkan saya di mana-mana media sosial yang boleh memburuk dan mengaibkan saya dan keluarga. Kau sign, aku sign. Tak nak sign. Bincang dengan lawyer. Rupanya kau nak upload tadi tu. Itu sebab kau tak nak sign. Allahu akbar. Li, fokus niaga Li betul bang. Besok sebab saya nak meniaga tu, sebab saya pun terperanjat. Tu yang saya buat lah ni. Besok kan bila saya meniaga kan, tiba-tiba orang maki Amun pula lagi. Akak tak cukup kenal dia kak. Oi, tak cukup kenal dia. Tak cukup kenal siapa dia. Ha. Lawyer dia, hai, berpusing-pusing bercakap. Yelah, memang nama pun lawyer kan, kena bercakap pusing-pusing supaya anak guam kita betul. Kan, berpusing-pusing bercakap, berpusing-pusing. Datang rumah arwah abam, dah tabur-tabur garam, balik. Saya buat video. Apa nama, tak ada, dia buat video, tak ada orang kat rumah, tak nak buka pintu, apa semua, bohong. Abang ipar saya ada dekat situ. Siap borak dengan lawyer dia lagi. Jadi saya telefon lawyer dia, saya record video tu. Saya call. Saya tanya, ada tak borak dengan abang ipar saya tadi? Ada? Borak apa dengan abang ipar saya? Ah, tanya abang ipar lah. Saya tak boleh nak bagi tahu. Okey, maknanya ada lah kau datang. Maknanya ada lah abang ipar aku borak dengan keluarga korang kat sepah rumah. Kau pukul rakyat Malaysia semua. Okey, tak ada orang kat rumah. Saya datang rumah, beginilah keadaan rumah. Ya Allah, nenek yang kena Ali Putih kena maki Amun. Dah hari ni pula, malam tadi engkau upload pula dekat TikTok engkau yang konon-kononnya engkau disaman. Yang buruknya aku, adik-beradik. Aku boleh. Relax abang, saya okey. Cuma ada yang benda ni jadi begini, saya tak tahu macam mana. Apa nak engkau lagi? Kan, apa benda engkau nak lagi aku tak tahulah. Aku boleh. Rumah tu disiapkan, dibuat tu untuk arwah mak. Dia belum kahwin lagi. Tiba-tiba dia kahwin. Balu duduk dekat rumah tu. Bila dia meninggal, kau pukul rata, ini rumah saya dengan suami, kita orang bina sama-sama dulu. Masyarakat pun tak tahu. Abang camak. La ilaha illallah bang. Terima kasih bang. Moga-moga rezeki abang ya.
Terima kasih banyak bang ya. Saya pening ni bang, mikirkan benda-benda ni bang. Orang tua dah lah tak ada nak diletakkan bahu, tak ada. Tak boleh, Allah Maha Adil. Betul Maha Adil. Saya okey kakak. Saya tahu Allah bagi saya ujian ni. Ni sekali lagi sampai. Tapi saya minta jasa baik satu je. Janganlah berlakon. Janganlah buat-buat sedih tak aniaya. Janganlah buat-buat seperti kau ditindas. Orang kalau hidup susah tak pakai velfire. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.